Ada kuah, ada kuah kaldu. Jadi kelas yang internasional. Internasional. Jadi saya dicampur juga. Tergantung. Senang dicampur, nengah senang kalau saya tidak kayak kamu. Terus ini lagi nih, bagus. Ini apa saja ini? Ada serundeng. Serundengnya ada dua macam. Nah ini yang pertama yang biasa. Terus ini tuh semacam kayak apa ya? Kayak koya gitu loh. Koya. Serundeng, serundeng juga, serundeng. Jadi serundengnya ada tiga macam. Dan di sini yang spesial itu selain ini ya, saya ngomongin ketahuinya ya. Spesial itu sambelnya ini. Sambelnya yang khas. Spesial, khas. Khas. Bu Haji. Bu Haji. Ikan. Nah, itu guys, iki mang iku nyalo rawu campur jeroan sampean. Sama. Sama. Jadi guys, iso mrene iki kanal diajak ini. Badak cu Mozamco. Nah, Mozamco ya, kebetulan aku kan udah pernah kesini. Dan ini ada YouTuber ternama Kelas Kakam. Kelas Gijal. YouTuber ternama nomor 1 Sakwaru. Nah, pengen Mas, aku kok pengen nasi kerawu sih sampean omong nih. Oh, sih gak rumah sepamiku ya. Oke, kebetulan orang Gresik asa mampir, nah itu loh nasi kerawu nih. Ternyata ini kerawu nih wong kayak enak dagingnya. Kalau di Ngawi itu pakai godong. Pakai godong ya, enggak semua orang kaya di sini enggak. Maksudnya kelasnya mas. Maksudnya kan kerawu kayak gini kan berarti kerawunya wong top guys. Top benar. Jadi kalau kerawu di Ngawi itu pakai godong. Kalau di Gresik pakai apa itu jenis babat babatan. Babat. Kerawunya wong top. Tak suwir. Si si angkat di tako. Nah, ini Ngawi ibu. Dari kami kan pakai godong lah. Tak kira mas, gue bungkusnya pakai daun jati. Oh. Jadi pakai godong apa mas? Kalau di Ngawi itu jenenge sego kerawu itu dari sambelnya ini, ini wis pedes mas. Pedes. Berarti nggak ada warna kuning, oren, coklat ini ki nggak ada los. Warna apa? Jadi cuman kerawu biasa sambel gitu guys. Ambil kerawu di sambel ini terus langsung diulek dicampurkan ke ininya. Godong-godongannya itu. Aku kok bayar lo bus. Nasi ku enak, terus sedep banget. Nanti gak kaya karo kura-kura bunga. Lain gih koyok semacam ngurmi mas. Ini nih ngomong mas kerawu. Kerawu. Tapi kalau sih beda nih. Langsung aja kita badok. Sama siap badokan, aku badok cu. Lelos ini badok cu. Nah aku perbadokan los. Ayo. Langsung guys, langsung masuk. Iya langsung. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak karena paling nikmat itu muluk guys. Ini memang cakarnya sudah hijau ya guys ya. Tangannya sudah wisuk. Nah aku kurang nih mas jawab. Mereka untuk apa ya? Siap, los. Nah ini aku ingin nyoba ini loh. Ini apa sih?
Iki ku mas, apa dia? Babat mas itu. Babat, iki babat. Sama itu, babat isi. Campur garu sambal. Babat. Racikan di babat. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Yuk, badok. Kali nyamel di lidah langsung, contohnya. Terus enak banget dong. Enak, guys. Enak. Terus dapatnya ini tadi yang tak makan belum? Bener-bener lembut. Enggak sih, kok yang lembut, gak amis. Terus, ini lo guys, lho. Ini godong gedang ini. Ngarai sedep itu. Yang marai sedep itu godong gedangnya ini lho. Mantap, ini kita coba sambal khasnya guys. Itu taruh ini bisa masuk ya, taruh. Campur ini guys. Daging babat paru campur dari sitok los los ya mas yuk babat tuh batok cu sambel lewi gak pedes guys koyok lagi pedes piye sambel nopo kasih mas dan gak kasih mriki sambelnya itu ada kasnya dari Bu Haji tiba. Mantul kok, guys. Nah, ini sing tak pati iki, Mas yo. Sampeyan wis paring rasakno kene. Paku ngresik kan aduh. Mu moro-moro bengi sampeyan niku pengin. Angel, angel. Angel. Nek pengennya terus piye? Tanggung jawab iki. Tenang ae, ora cabange kok ini Surabaya. Oh, cabang. Napanya ku Jalan Kayun. Oh, di Surabaya Jalan Kayun 33 Surabaya. Yes, terus Jalan Perumahan Purimas Ruko Berlas Teluk itu depan Masjid Asalam Rungkut Surabaya. Tadi di Surabaya ada dua cabang. Betul. Badok lagi cu. Badok cu. Los sih. Los. Ya, los. Ini banyak rupa ini. Saya kriuk-kriuk. Tak pasti. Badok tanpa kerupuk hampa. Garing. Kurang lengkap. Betul. Sah juga begitu. Yuk. Kita ulet-ulet. Campur bawur kayak gini guys. Semuanya ini rempah-rempahnya campur dari siji diulet habis itu di badok. Nah ini apa ada usus yo, ada usus tak campur no pisang ya rundeng sambel dari siji temenan enakan mulu dulu temenan mulu itu guys karena dari pak ini ya sampai aku mau tidur mau mulu itu nikmat guys. Daripada nyendok itu kalau versinya saya bener, emang aslinya enak mulut ya mulut tuh nikmat sekali bebas mulutnya bebas ini paru sapi paru sapi orang paru untuk paru mantan kok biar mantan kok kayak duduk paru lali mantan oh no ya dirasani mbak Embo Yumis los 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 batok mana enak banget enak cuy mantap sabate itu berani gini tapi oke lah ya mbak gak ada yang ini tujuannya dipotong kecil ini mempermudah buat kalian semua yang di pas makan biar gak apa sebenernya Kak Alok. Tapi memang ini wis empuk banget. Jadi bagi janda-janda yang ompong, bamba, los makan ini masih mampu. Karena ini lho, empuk pol. Empuk lho. Empuk, guys. Terus nah ini bapak ini mas bapak juga nggih kan bapak kan teksturnya kan coklat ya nah ini bumbunya ku merasuk loh nanjur itu jadi diungkep banget terus langsung itu sampai ke dalam dan ini nggak apa ini nggak alot yang asli enak loh guys kau nek ra percaya moror ini dewe nangel kandana nem gak percaya ini loh asli enak gitu
Raja mbok kiram bijuk. Oh, swamplui. Asli enak. Ngoteng ngiler. Iki Mas yo. Iki kan tadi jiono apa, ono daging, ono sambel, rundeng enggak sih, Ji? Payem batu. Mantap. Nah, mantap, Pak yo. Oke, siap. Gimana Mas? Gimana? Tahu enggak nyoba kalau gitu? Saya mau menjajal pakai jangan kuahnya ini ya, guys. Wah, kaldu. Kaldu, nek wong kota kaldu. Nek wong desa wis jangan. Jangan kudu, tutuh kudu. Kita coba seruput dulu. Enaknya, Mas. Enggak enak. Enak. Apa yo? Rasane iki rempah-rempahe kroso. Kayak enek cuman apa gaji-gaji ngono lho. Enak banget. Nah, teksturnya kan kental. Enak kental. Buket. Buket. Buket kental terus bumbune iku. Enak guys, emang menyatu ya bumbune ya, menyatu. Jadi perpaduan sambel serondeng tetek bengek iki memang sama jangan ini kaldunya. Ketika dicampur gini itu pas, pas banget. Di nek jare Farida Nurhan ke Mas, awur-awur. Loh, nek awake dhewe ulet-ulet badok, badok. Iki dhewe-dhewe slogan dhewe. Badok cu. Ulet-ulet badok cu. Ulet-ulet badok cu. Ayo naik barengan ya barengan yo. Ulet-ulet. Iki sing berarti ulet-ulet badok cu ngono ya berarti yo. Siap-siap. Siap-siap. Ulet-ulet badok cu. Los. Sumpah enak. Saya itu kalau gak dijak Mas Mozamco kesini gak mungkin saya tahu. Oh ternyata kerawu itu tiap daerah itu beda-beda. Namanya kerawu. Dari ini kamu daerah sampai aku reno-reno nih. Reno-reno macem-macem itu guys. Dia ini kalau di sini di Gresik namanya kerawu itu ya seperti ini. Jadi ini perbedaan variasi ini. Cuman kalau ke sini tuh terserah merek milik pakai apa pakai apa. Kalau tadi ini memang campur. Memang minta campur daging, minta campur semua. Buat kalian bisa minta juga daging tok. Terus ada juga tadi menunya juga ada ayam bumbu bebek. Ayam bumbu bebek. Terus bebek itu juga ada. Rawon ya enak, soto Madura ya enak. Terus kena apa apa enak? Enggak ada itu rasanya enggak pernah ada. Mati. Mati. Modiar. Modiar. Cocotem. Ya mau nih guys. Langsung ini kuah enak ya Mas. Tuh. Enak ya. Kuah guys. Kita campur gini ya guys. Lu aku sarap entek Mas sampai nijek. Iya aku sarap entek guys. Oh iya. Duh. Nah, mengharap ngeblok pisang karo jeli tangan. Mantap. 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 Wes sing ora percaya. Ya. Rene dhewe. My brother. Lali mantan. Lali mantan TV. Lali mantannya nah. Gandeng spasi TV. Nah, nang kene iki channel iku pakai maceme. Sing pengin guyonan ana, masak-masak ana, perbedukan masak guyonan, kocrok-kocrokan, masak satenan, pokok los enek kabeh. Prai isin yo. Prai isin los. Isin. Los wae. Soalnya terah yo kocrok aku guys. Soalnya tuh jare wis ngisin-ngisin. Soalnya aku wis ngisin-ngisin iki guys. Jadi wis prai isin. Wis boyak kabeh tak ayahi. Bah, bah. Yuk, bakso pasti. Lembut. Enak jadi kurang mantep kayak sekrup juga jadi. Terus mata. Mak kantor suar loh Mas, saya udah diajak ke sini. Apa yang matur suwun sama sama apa ya? Sama hibur loh. Aku sedih pokoknya hibur tapi gitu. Sedihku hilang. Pasti yang itu hilang nang aku. Di share-in, kalau ada yang ngomong aku, langsung ngomong happy lu. Karena, repi sekali guys. Rasa susah-susah.
oke, gue mulai itu apa ya, pokoknya gue seneng terus pikiran yang nunggu itu hilang apa ya penting itu mbak Ado, enak ini seneng ya Pak Abian yeah. Karena Pak Abian ini gue gak rewel, kok receh banget ya bahagia itu gampang bisa guyon bareng, ngelurung, seneng banget bisa ngetiwet iju-iju, ini masih warna bisa mandok ngelurung ini ki seneng ya bahagia lagi kemana lagi guys? Apa mas? Next kemana lagi? Sanjalukmu nanti sanjalukmu yang penting, yang apa ini yang los badok dengan view oke 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 oke, ada tempat di Terawas Terawas ini apa nanti lho mas? Iya parungnya belum jadi gue ini mantep guys betul gue ini pinggir ala itu kan parungnya kita itu numpang promosi itu warung kita guys bismillah kalau Allah mengendaki ini lo dagunya sumpah kesempul ya. Empuk banget ini dagingnya lo ini sempuk lo empuk banget mas apa ini terakhir, suapan terakhir ini mas yeah. Suapan terakhir yo ojo lali apa teman mas? Ulet-ulet apa? Ulet-ulet ulet-ulet badok los ulet-ulet ulet-ulet badok ilos badok cu ya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mozamco dan Lali Mantan TV pokoknya los sopannya oke, aja bosen-bosen kalau ini yang dulu ya oke, ikut nonton terus badok ini menilandi yang jelas ini Pak Kelono batap nanti ya Om Guru ya siap siap mas pokoknya aku orangnya apa enak guys los sumpah makan makan seperti ini saya ngomongnya orangnya los jadi enak 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 ora ora jadi aku wegah nah aja ini gimana overall apa aja enak top banget ya mantap top bumbunya kroso rempahnya kroso dagingnya empuk kuahnya kio gurih-gurihnya dan zaman ini menu ini orang kaya padahal harganya itu gak terlalu kaya banget harganya cuma 23.000 dan itu kalian udah bisa makan daging suwi-suwi makan jeruan sono, kapate, tahu oke, lengkap lah mantul pokoknya jadi telur iku rewu iku mau guys ya wis iki mang enak paru daging rempel opus dadi siji sakwai ini tadi tuh 23.000 rupiah nah nek cek kurang tuh bodongi ya sedih banget semuanya guys mantap oke jangan bosan-bosan ngikutin ini yang muru ya jangan lupa dukung selalu kita berdua Mozamco dan Lali Mantan TV jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.